lagi. Saya lagi. Jangan video itu. Iya lagi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saja kita ngabuburit ya di Surabaya sambil mengunboxing. Nah, ini ada barang yang kita nanti-nanti kita tunggu-tunggu. Wah, ini guys, apa ini? DJI terbaru ini. DJI men, Cosmo men. Cosmo. Iya benar, DJI Cosmo 4. DJI Cosmo 4 yang terakhir yang terbaru. Coba kita buka di sini sir, di depan. Biar tahu teman-teman ini para subscriber SDMM biar tahu ya. SDMM sudah punya. Kemarin itu kan sudah beli yang DJI Ronin 2S. Nah, itu kalau RC. DJI Ronin itu untuk kamera Sony. Ya, untuk kamera. Kamera yang mirrorless. Nah, kalau sekarang ini bisa digunakan di handphone. Nah, kita buka. Coba ini kayak gini sampulnya, kita buka lagi. Apa ini saja Ki? Ini bukunya kayaknya user kit ini. Coba dibuka. Ini apa loh? Magnet. Oh, kita jadinya nanti itu pakai magnet. Terus HP-nya kalau HP-nya nggak bermagnet gimana? Enggak ya, karena kasih magnet gitu. Oh, gitu. Jadi gue menggunakan. Tapi HP yang dimagnet itu harus dipilih HP yang mana. Gitu, jadi nggak boleh bisa, nggak cabut pasang gitu, sekali itu. Nah, ini kita dapat apa ini? Tasnya. Tas apa ya? Tas gini. Kita bahkan dapat stikernya ini. Terus dapat ini. Tali untuk ini stiker apa ini? Ini bukan stiker saja Ki. Ini untuk nah, ini magnetnya nih. Oh, ini kita cabut nanti terpasang di HP tertentu. Terus kita dapat bukunya. Nah, gini. Nah, ini. Terus kita dapat guidebook. Lumayan banyak ya. Kita belajar lagi. Oh iya, benar. Jadi pemasangannya yang tadi ya kayak gini. Yang untuk apa? Magnetnya. Nah. Terus berarti HP ini nggak bisa gonta ganti? Nggak bisa. Kamu pilih HP yang mana di magnet? Yang HP ya kita tunggu HP yang kita akan beli itu. Apa HP-nya? OVO X60. Oh, OVO? Vivo. Tapi itu yang pakai ini Ustaz Jaki. Tapi ini tuh bisa pakai yang selain itu. Nah, ini masukkan dulu. Nah, ini alatnya. Ciu. Oh, jatuh guys. Ini emblemnya ya, DJI. Enggak main-main nih. Kaleng-kaleng nih. Nah, ini untuk HP-nya nanti. Oh, itu bisa pakai itu saja Ki, bisa juga pakai ini. Bisa pakai magnet, bisa pakai ini. Kalau kita pakai HP pribadi, pakai ini aja. Iya. Kalau magnet itu untuk selamanya. Nah, ini untuk yang pribadi. Never. Nah, ini barangnya itu. Ini dapat apa aja ini yang di sini? Ya, ini anunya. Itemnya ya. Ini terus di bawahnya tambahan ini. Ini itu untuk penyangga. Penyangganya. Taruh dipasang coba Ustaz. Agak didekatkan biar tahu. Ini di sini ya. Nah, ini nanti keren ini. Keren nih. Ya, ini nah, mirip yang besar sih. Tapi warnanya kok abu-abu ya, Bang ya? Ya, memang dari DJI itu rata-rata kalau yang handphone stabilizer itu rata-rata yang pakai abu-abu. Iya. Ini masangnya yang di sini nih. Nah, ini nanti dikunci. Karena ini magnet. Ini magnet ya. Ya ini. Coba ya. Coba sampai dekatkan biar tahu pemirsa nih. Magnet. Wah, itu. Kok ada magnet? Ya
itu ceket besar. Mungkin ya. Nah, kalau yang ini kemungkinan yang ini tadi, teman-teman, tuh mengkreng-mengkreng. Loh. Nah, ini kemungkinan untuk HP yang satu yang enggak dibuat kapal ini. Iya. Yang ini untuk yang. Terus kita juga teman-teman dapat charger. Charger ini kan bisa gini, Bang. Iya. Nah. Oh. Ya itu untuk nempel HP-nya yang yang ini. Tadi ini. Nah, ini dapat type C USB A. Terus on off-nya bang, nyoba ya? Jangan dinyalakan dulu. Jadi teman-teman, ketika ini tidak ada beban, itu tidak boleh dinyalakan. Oh ternyata. Iya, jadi rumusnya stabilizer itu kalau tidak ada beban. Sama kalau dengan panah ya, jadi nggak boleh. Nggak boleh dibuat mainan kalau tidak ada panahnya. Iya. Jadi meskipun yang stabilizer kamera besar itu kalau nggak ada beban, nggak boleh dinyalakan. Bebannya terlalu ringan juga berbahaya. Oke. Jadi ini harus kasih HP dulu. Ah, coba HP samain. Masukkan itu ya. Oke. Jadi ini harus ada bebannya. Yes, bro. Pasang ya. Pas. Amin. Ini kan di sini. Kayak gini pemasangnya nanti. Loh. Nah, ini tinggal nyalakan, tapi sebelum nyalakan kita harus ini tuh enggak pakai kunci-kuncian kayak yang Ronin. Jadi ini langsung make, langsung ini tanpa ribet. Nah, ini untuk ini. Hampir sama sih. Lah kayak gini. Bismillah Ronin. Ini ya. Cukup sekian teman-teman ya, dari unboxing kali ini. Mungkin nanti akan dipelajari lagi. Nanti kita lanjut. kita buat konten lagi untuk cara pemakaiannya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya untuk kemajuan channel SDMM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.